ketipu, bilang mau ketemu Gur sama Irfan Gunawan, kita ketipu, bawa-bawa nama Irfan Gunawan, kita ketipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat semua, ada yang mirip nih dengan Irfan Gunawan hadir di Brownies TV hari ini. Dan hari ini Irfan Gunawan sudah tiba di Indonesia, baru tiba dari Dubai nih. Sehat selalu untuk Irfan. Dan di sini ada seseorang yang mirip banget nih, katanya sama Irfan Gunawan. Mau tahu selengkapnya, jangan lupa selalu dukung channel ini ya. Dan inilah kegiatan Irfan Gunawan bersama asistennya yaitu Wahyuni. Dan di sini Irfan Gunawan walaupun sedang karantina masih eksis ya, untuk bisa menyalurkan bakatnya yaitu menggambar sebuah karya yang memang sangat menakjubkan nih. Dan di sini juga ada klarifikasi langsung nih dari Kak Irfan Gunawan mengenai penipuan yang terjadi pada satu keluarga melibatkan nama Irfan Gunawan, di mana satu keluarga ini sangat ngefans banget nih sama Irfan Gunawan dan rela memberikan jumlah uang yang sangat besar hanya untuk bertemu dengan Kak Irfan Gunawan. Dan bagaimana reaksi Irfan Gunawan dan klarifikasinya, di sini Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Selain ada aktivitas Irfan Gunawan di karantina, di sini juga ada klarifikasi langsung nih dari Kak Irfan Gunawan mengenai penipuan yang terjadi hari ini ya. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih. Dan ini dia satu keluarga yang terkena tipu. Sebuah akun TikTok berasal dari April Dina mengatakan bahwa di sini ada seorang ibu yang uangnya habis tertipu oleh seseorang yang mengatasnamakan Irfan Gunawan. Dan di sini ada beberapa yang hilang, emas 5 item seharga 40 juta, HP Vivo berikut uang tunai seharga 2 juta rupiah. Diambil semua sama penipu itu. Yang sabar ya bu, semoga ibu dapat ganti yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan di sini dari akun TikTok Aprilia langsung ditandai ya di akun Instagramnya Irfan Gunawan. Dan langsung direspon kembali nih oleh Irfan Gunawan bahwa Irfan tidak pernah melakukan event seperti itu. Dan tidak pernah melakukan giveaway apapun, baik di Facebook atau di mana pun. Kalaupun ada, hanya di Instagram miliknya. Oke, sama semua, selamat menyaksikan nih klarifikasi langsung dari Kak Irfan Gunawan mengenai penipuan yang mengatasnamakan beliau. Semoga ini bisa menjadikan informasi buat sahabat semua bahwa Irfan Gunawan tidak pernah melakukan event ataupun bagi-bagi hadiah lainnya ya, jika ada langsung memang dari akun Instagram pribadinya, bukan dari akun Instagram orang lain. Oke, sampai semua selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat tercintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
Gunawan, kita ketipu. Bawa-bawa nama Irfan Gunawan, kita ketipu. Puluhan juta, ya teman-teman, sekarang saya sudah balik di Indonesia dan saya sedang karantina. Tadi pagi saya melihat kiriman video dari TikTok bahwa ada satu keluarga yang ngefans banget sama saya, bahkan pengen ketemu dan ketipu uang puluhan juta. Miris banget terlihatnya. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, saya tidak pernah menyelenggarakan event apapun atau meet and greet sekalipun untuk ketemu saya dengan berbayar. Jadi teman-teman harus bisa berhati-hati. Dan satu lagi, akhir-akhir ini banyak juga teman-teman kita yang tertipu karena ada kuis atau apapun itu di Facebook yang mengatasnamakan diri saya. Sekali lagi, saya tidak pernah membuat event apapun yang berkaitan dengan kalian harus mentransfer, saya kasih hadiah, tidak pernah. Kecuali ada di Instagram aku sendiri. Thank you. Hai teman-teman, sekarang saya sudah balik di Indonesia dan saya sedang karantina. Tadi pagi saya melihat kiriman video dari TikTok bahwa ada satu keluarga yang ngefans banget sama saya, bahkan pengen ketemu dan ketipu uang puluhan juta. Miris banget terlihatnya. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, saya tidak pernah menyelenggarakan event apapun atau meet and greet sekalipun untuk ketemu saya dengan berbayar. Jadi teman-teman harus bisa berhati-hati. Dan satu lagi, akhir-akhir ini banyak juga teman-teman kita yang tertipu karena ada kuis atau apapun itu di Facebook yang mengatasnamakan diri saya. Sekali lagi, saya tidak pernah membuat event apapun yang berkaitan dengan kalian harus mentransfer, saya kasih hadiah, tidak pernah. Kecuali ada di Instagram aku sendiri. Thank you. Ya Allah, ini kita ketipu.